السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على, على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى <صلاح> الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علم... انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال إذا صار, إذا صار أهل, الجنة, أهل الجنة, إلى الجنة إلى الجنة وأهل النار, وأهل النار إلى النار, إلى النار جاء بالموت, بالموت حتى, يجعل حتى يجعل بين الجنة, بين الجنة والنار. والنار ثم يذبح ثم يتبحوا ثم ينادي

Rawahul Bukhari wa Muslim. Muslim. Dari putra Sayyiduna Umar radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza sara ahlul jannati jika menjadi atau masuk ahlul jannati penghuni surga ilal janna ke surga wa ahlun nar penghuni neraka ilal nar ke neraka Ji abil maut kematian didatangkan hatta yajala bainal jannati wan nar kematian itu didatangkan di antara surga dan neraka. Sumayyubah kemudian kematian itu disembelih. Sumayuna di Munadin kemudian berseru orang yang berseru ya ahlal jannah wahai penghuni surga la tidak ada kematian Wahai ahli wahai penghuni neraka, la mau tidak ada kematian. Faizdadu ahlul jannati farohan ila farohim, Penghuni surga gembiranya bertambah atas kegembiraan yang sebelumnya. Waizdadu ahlul nar huznan ila huznihim. Penghuni neraka bertambah sedih dari kesedihan sebelumnya. Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Alladhi Khalaqal mauta wal hayata Dalam surat Tabarok Allah itu Yang menciptakan Kematian Wal hayata Dan kehidupan di orang hidup atau orang itu mati, yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, dan menentukan kapan dihidup, kapan mati. Itu adalah Allah. Allah yang menciptakan, akan tetapi kematian ini diciptakan oleh Allah hanya di dunia, tidak di akhirat. Di akhirat nggak ada kematian. Karena itu orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat dia adalah orang yang sangat beruntung sebab kegembiraannya, kesenangannya tidak akan berhenti sama sekali walaupun sesaat dan dia akan terus menikmatinya karena itu Allah sebutkan di antaranya orang yang beruntung sifatnya orang yang beruntung disebutkan oleh Allah dalam ayat Al Qur'an faman anin nar jannata faz orang yang dimasukkan surga terhindar dari neraka dia adalah orang yang benar-benar Beruntung, nah, orang yang benar-benar beruntung dan akan menyesal dan sedih. Tidak ada hentinya mereka yang selama hidup di atas dunia kosong dari ketaatan kebaikan, apalagi terisi dengan kemaksiatan kemungkaran, karena di akhirat tidak ada kematian sehingga ia akan terus mendapatkan azab dan merasakan pedihnya. Karena itu disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, nadijat Di orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka itu setiap kali ia hancur Atas siksaan, maka Allah akan wujudkan kembali dan disiksa kembali, dan itu terus menerus tidak ada hentinya. Nah. Untuk apa mereka diciptakan, dihancurkan, diciptakan, dihancurkan? Lihat, rukul ada agar dapat merasakan pedihnya ada. Karena itu Allah hanya ciptakan kematian di dunia, tidak di akhirat. Adapun kehidupan Allah ciptakan di dunia juga di akhirat. Karena itu di dunia ada orang yang hidup, juga ada yang mati. Tapi di akhirat nggak ada orang yang mati, semuanya hidup. Nah, nah karena itu orang yang hidup di atas dunia ini nantinya nantinya antara meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau suul khatimah. Lah meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu tidak ngelihat hari-hari atau bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saat meninggalnya, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin ke musola, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin membaca sholawat, tidak di, bisa dipastikan bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak bisa dipastikan. Begitu juga orang yang ahli maksiat. Pemabuk, pemakai narkoba dan yang lain sebagainya tidak bisa dipastikan dia masuk ke neraka. Orang yang Islam tidak bisa dipastikan meninggal dalam keadaan Islam. Orang yang kafir tidak bisa dipastikan meninggal dalam keadaan kafir. Karena itu setat itu Walaupun tidak di depan Bisa bisnis di depan Lihat balapan Dia setat ke 7 Dia setat ke 12 Tapi ternyata Dia bisa berhasil melewati satu demi satu Dan dia menjadi yang terdepan Itu juga orang yang hidup ini dia melakukan kebaikan ini Kebaikan itu Ada orang yang Mungkin kafir Ini sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu Ternyata nyalip yang Islam Nyalip yang Islam Mungkin yang Islam meninggal dalam keadaan kafir Alhamdulillah Min dhalik, Sedangkan dia meninggal dalam keadaan Islam Dan bahkan baru masuk Islam Dia meninggal Dosa belum dimiliki karena orang yang baru masuk Islam itu dihapus semua perbuatan buruknya selamat kafir. Orang ini yang asli, yang asli dari bayi lahir, keluarga kafir. Maka, ketika dia masuk Islam, dosa-dosa yang ia lakukan selama berada di dalam agama lain itu diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Gul in tahu yufal lahum agad salaf." Gul ladina kafaru in yungut in yantahu lahum agad salaf. Katakan oleh Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Kalau mereka menghentikan kekafirannya, alias nah masuk Islam, yufal lahum agad salaf diampuni oleh Allah perbuatan buruk maksiat yang lalu. Nah, itu yang dari kecil kafir keluarga kafir kalau wah lek ngono enak ya masuk kafir aja nanti saya Islam Loh beda kalau tadinya Islam kemudian masuk kafir kembali ke Islam oh beban berat karena kewajiban yang ia tinggalkan seperti sholat wajib dikoboi semuanya kalau orang kafir enggak masuk Islam enggak wajib sholat dari zaman ia balik enggak wajib wajib mengeluarkan zakat dari zaman dia balik enggak atau haji enggak tapi kalau orang tadinya dari Islam ke kafir masuk Islam maka kewajiban apapun yang ia tinggal wajib di Faham ya. ini ya. Jadi kemat Husnul Khotimah itu tergantung pada akhir usia karena itu para salaf orang-orang yang mulia orang-orang yang istimewa seperti para aulia mereka itu tidak pernah menyepelekan dan meremehkan siapapun orangnya. Mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia mukmin, mau dia muslim, orang yang taat ataupun tidak nggak pernah meremehkan dan tidak pernah menghinanya. Kenapa? Dia tahu. Bukan sekarang hitungannya, tapi nanti ketika meninggal. Karena itu mereka selalu rendah hati, tawadu, nggak sombong. Walaupun banyak kebaikan ketaatan yang mereka lakukan. Lah kalau husnul khatimah itu berarti tanda dia akan terhindar dari azab gober, gubur dan juga azab neraka. Kenapa? Meninggal dalam keadaan husnul. Lah kalau dia masuk surga karena terhindar dari neraka Terhindar daripada azab kubur Mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya Maka dia masuk surga Lah ketika di surga itu ada pengumuman nanti, eh penghuni surga, Loh maut nggak ada kematian. Lah di surga itu kan kenikmatan semua isinya, nggak ada seperti di dunia. Kalau di dunia ini kenikmatan ada campuran penyakitnya. Makanan enak, tapi dalam makanan ini ada campuran penyakit. Mungkin yang asam urat bisa kambuh asam uratnya dari makanan itu atau yang kolesterol bisa kambuh karena koles apa yang dimakan yang punya asam lambung mungkin dari minum yang minum bisa membuat kambuh jadi aja campurannya kalau di dunia tapi kalau di surga nggak ada campurannya nikmat tok isinya wis makan apapun nggak ada asam urat nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada asam lambung, aman. Bahkan begitu nikmatnya, ada keinginan dalam hati aja, apa yang kita inginkan itu langsung ada di hadapan kita. Jadi saya nggak perlu ngomong di surga sudah, aku kepingin ini, nggak perlu kerentek hatinya sudah ada di hadapannya, tinggal dia menikmatinya. Kalau kita bosen dengan wajah kita ini, bosen dengan wajah kita, khususnya single ya. Nah, kalau nggak kan nggak perlu. Nah, khususnya single ya. bosen dengan wajahnya. Wah, kono di dunia ini, karena wajahku jelek ini, akhirnya nyari untuk calon istri ini susah, banyak yang menolak. Nah, padahal aku ini orang pintar, misalnya, misalnya. Tapi karena wajahku ini banyak yang menolak. Nah, sakno kan? Tapi kalau dia masuk surga, bosan dengan wajahnya, gampang. Karena di surga itu ada pasar wajah. Ada pasar jual wajah. Ini tinggal kita pilih mau wajahnya siapa yang kita pingin ini. Ya. Kalau wajah wajahnya orang kafir, oh no, lu yang ganteng. Ya. Wajahnya Messi, lek Messi kok wajahnya Messi. Ini kalau ngerokok itu wajah-wajah Uh, apa wajah-wajah orang yang anima maksiat di dalam neraka, ya. tapi kalau kita masuk surga wajah-wajahnya orang soleh, wajah-wajah tampan, wajah-wajah yang istimewa, wow, ganteng, gak ada yang jelek sudah, enggak ya, ada yang buruk mukanya, karena apa? ada pasal wajah yang bosan itu, yang bosan dengan wajahnya, lu semuanya kenikmatan di dalamnya, semuanya kenikmatan, lah kemudian pasti bahagia, gimana berada di tempat yang nikmat? Tidak ada penyakit, tidak ada yang menyedihkan. Pasti dia ketika masuk seneng. Pasti itu. Mau nggak mau seneng. Nggak mungkin tidak. Nah, kita misalnya ini. Dikasih orang kunci kamar hotel bintang 5. Kemudian disiapkan segalanya. Makanannya, kemudian fasilitas semuanya di situ dikasih. Oh seneng kita. Padahal mesak kamar hanya satu kamar dikasih fasilitas full wow oh, kita sudah senengnya luar biasa padahal hanya satu kamar bayangkan ini bukan satu kamar tapi satu hotel misalnya wow tambah seneng sak kampung diundang eh kayak isi kau ini bukan di dunia, di surga. Oh pasti seneng, pasti mau tidak mau. Apalagi kemudian diumumkan, eh, hey, penghuni surga nggak ada kematian, wow, tambah seneng, tambah seneng, wah, wow, enak, tok, berarti, ya enak terus, tidak ada kematian. Kalau kematian kan berarti menghentikan kenikmatan yang sedang dinikmati, ini gak ada kematian diumumkan. Wow, penghuni neraka di dalamnya adalah kesedihan, lah, masuk neraka siapa, orang-orang meninggal dalam keadaan suul su Khotimah nah, Orang yang tidak beriman Orang yang tidak beragama Islam Atau orang yang meninggal dalam keadaan maksiat Itu adalah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah Tapi orang yang masuk neraka ini ada dua Ada yang masuk neraka transit Membersihkan dirinya dari kotoran Ada yang abadi yang meninggal dalam keadaan kafir, yang meninggal dalam keadaan musyrik, ini abadi dalam neraka. Tapi yang meninggal dalam keadaan Islam, tapi kemaksiatan, keburukan, kejahatan yang besar dalam kehidupannya, meninggal dalam keadaan maksiat, misalnya, meninggal dalam keadaan mungkar, tapi dia adalah orang Islam. Orang yang beriman ini mampir ke neraka. Hah? Tapi setelah ad, a, antara diadab atau antara mendapatkan ampunan dari Allah sehingga dia bisa terbebas daripada azab Jadi antara diadab masuk neraka diadab antara dibebaskan dari neraka a, karena mendapatkan ampunan dari Allah. Lah yang masuk neraka. Dia tidak akan abadi di dalam neraka, akan keluar karena sekecil biji atom dalam hatinya keimanan kepada Allah akan bisa mengeluarkan dia daripada neraka. Wah, hasilnya abadi. Kalau kafir, musyrik ini abadi, tapi kalau selain mereka bisa masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Kita jangan meremehkan, mustahabbos, masyaallah, malam punur, si, Ya, sungguh, ya melbu jangan jangan neraka ini tidak ada enak iblas tidak ada enaknya sama sekali dan neraka ini bukan tempat untuk bermain kita bisa bermain bisa istirahat nggak ada jadi azab terus menerus tidak pernah berhenti ya apa kita dihadap dan kita ini dibakar. Jadi dalam keadaan dibakar di azab. Bayangkan kalau misalnya rumah kebakaran, ada orang di dalamnya, dia di dalamnya sudah terbakar, dikepui, dibukuli. Bayangkan coba. Dia sudah kepanasan ini. Karena terbakar, dia juga dipukuli. Loh, tambah sakitnya, tambah pedihnya azab. Dan neraka seperti itu, lebih dari itu neraka. Karena apa? Panasnya api dunia itu masih di bawahnya api neraka 70 kali lipat 70 kali lipat Panasnya api dunia yang paling panas Api dunia yang paling panas Itu seperti itu 70 kali lipatnya panasnya api neraka nah, Saya sering kasih gambaran Kita terkadang nggak kena apinya Seperti lilin, kita nyalakan, kita taruh di atasnya tangan kita beberapa senti dari lilin tersebut. Nggak kena apinya kita. Kita sudah nggak tahan. Tangan kita ini nggak tahan. Apalagi kena apinya. Karena itu ada orang yang soleh, orang yang bertakwa. Mencintai seorang perempuan. Mencintai seorang perempuan. Subhanallah, dia ini sangat cinta dengan perempuan ini. Akhirnya ketepaan Si perempuan tadi itu Datang ke warungnya Pas datang ke warungnya Atau tokohnya itu Hujan terus Sehingga membuat perempuan itu nggak bisa kemana-mana Nah ini yang punya toko Sangat cinta dengan perempuan ini Ingin mendapatkan perempuan ini Hasratnya luar biasa sudah Full Notok Akhirnya dia nyalakan lilin dicoba jari telunjuknya kepanasan sampai melempuh ya apa bukan di atasnya beberapa senti langsung ke apinya nggak tahan dia ya. lah kalau memang dengan panasnya api ini kamu tidak mampu ini berbicara kepada dirinya sendiri bagaimana api neraka dicoba jari yang kedua, jari tengah, jari dicoba semua. Sehingga jari empat atau lima itu terbakar semuanya. Nggak mampu. Mungkin jari ini mampu. Mungkin ini nggak mampu. Akhirnya apa? Dia menggagalkan niat buruknya kepada perempuan tersebut. langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi mengatakan ini api dunia kamu nggak mampu. Bagaimana kamu ingin melawan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya jangan kita remehkan walaupun kita sebentar. Lah kalau sudah masuk neraka itu beda dengan orang yang langsung masuk surga, beda. Beda. Ada ya apa sih? Habis dibakar ya, ada gosongnya lah. Ya, ada tandanya. Oh, ini neraka dulu transit neraka dulu, ada tandanya. Dan ini sudah di neraka dia dibakar, disiksa, ya. kemudian diseruhkan. Eh hey, penghuni neraka nggak ada matian, tambah sedih mereka. Nah, tambah sedih. Tep, nah, diseruhkan ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan sebelum kematian itu disembelih karena kematian itu didatangkan seperti kambing. Seperti kambing. Amlah, amlah itu uh, dalam riwayat itu ya, seperti kambing, amlah, bikapsin amlah, ji abil mot, bikapsin amlah, amlah itu warna putih dan hitam, warna putih dan hitam, lah kambing itu didatangkan, uh, kematian itu diserupakan dengan seekor kambing, yang amlah ada warna putih dan hitamnya, kemudian disembelih. Di mana disembelih? Ada riwayat di antara surga dan neraka. Ada riwayat di pintu surga atau di pintu neraka. Disembelih. Ah, berarti apa? Ditiadakan kematian. Jadi disembelihnya kambing itu yang apa kematian yang diserupakan kambing kemudian disembelih itu adalah kinaya dengan apa? meniadakan kematian di akhirat. Jadi nggak ada kematian di di akhirat. Lah, mana? Lah kemudian diserukan ini ketika dipanggil, hei penghuni surga, hei penghuni neraka. Ini penghuni neraka itu muncul ke pintu-pintu neraka, berharap seruan itu membebaskan mereka daripada azab dan kesedihan. Ternyata ketika mereka muncul, Eh hey, neraka nggak ada nggak kema, ada kematian sedih mereka bertambah sedih dari kesedihan yang sebelumnya ya dari kesedihan sebelumnya makanya eh, hadis ini menjelaskan kenikmatan surga itu akan terus terupdate ya terus memperbaharui ya? makanya kenikmatannya itu nggak sama dengan kenikmatan yang sebelumnya bertambah bertambah Ya, kenikmatannya itu tam enak dan tambah enak. Di neraka juga gitu, azabnya terus bertambah, terus meningkat. Ya, meningkat. Apalagi tidak apa ditiadakannya ke kematian. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, menjabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. diridai dicintai oleh Allah mendapatkan ampunannya dijauhkan daripada meninggal dalam keadaan suul khatimah dan dijauhkan dari neraka dan azabnya Allah murkanya Allah amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil Muhammad, ummi rasulullah walhamdulillahirabbil alamin